Halo, selamat datang di channel aku, Sulistya Tiar. Di video kali ini aku mau membahas micellar waternya Brasov. Jadi nama lengkap dari produk ini adalah Brasov Micellar Cleansing Water. Jadi micellar water ini tuh dia highlight ingredientsnya tuh mengandung ekstrak aloe vera dan vitamin E. Untuk kandungan full ingredientsnya di sini aku gak bisa nunjukin full ya, karena waktu aku beli di toko reseller dia tuh dipakein kayak solasi atau lakban lumayan panjang dari atas ke bawah. Pas aku cabut ternyata malah informasinya angkat gitu ya. Jadi di sini ada rada hilang tulisannya. Cuman di sini ada kelihatan bagian yang enggak keangkat bahwa si micellar water ini tuh dia masih mengandung alkohol denat dan urutannya tuh di urutan 2 teratas gitu ya. Dan masih ada kandungan fragrance-nya juga tapi udah di paling akhir. Jadi sebenarnya produk ini tuh dia mengklaim bisa untuk all skin type, tapi menurut aku untuk kulit kamu yang sensitif atau yang menghindari kandungan alkohol bisa dipertimbangkan ya. Cuman di kulit aku pribadi alhamdulillah nggak ada masalah sama kandungan alkohol terutama di produk ini, jadi makanya aku udah lumayan ngabisin banyak gitu dari produknya ya. Untuk review produk ini di kulit aku, seperti yang bisa dilihat tadi kan dia mengandung alkohol denat di urutan kedua ya. Tapi di kulit aku ini tuh gak perih ya pas masuk ke mata dan juga gak bikin kulit kering. Malah aku ngerasa pas pakai produknya tuh dia tuh kayak ada ngasih sedikit efek lembab di kulit ya. Cuman dia tuh pas dipakai tuh ya agak sedikit lengket sih ya dan agak licin. Jadi harus pakai sabun muka buat bener-bener hilang banget licinnya gitu. Awalnya aku tuh gak punya ekspektasi tinggi ya sama produk ini. Tapi waktu itu aku coba gitu ya kayak tes buat ngehapus foundation. Ternyata ini produk semurah ini menurut aku bersihnya lumayan oke sih ya. Jadi menurut aku produk ini bisa banget jadi alternatif untuk kamu yang lagi menghemat budget buat skincare gitu ya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like dan juga di subscribe di channel aku ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!